Welcome everyone. Please like, comment, share, and subscribe. Please like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau baca buku. Kita mau kemana, Mbak Aya? Sirkus buku. Kita mau kemana, Mbak Aya? Mau ke perpustakaan. Kita bawa pensil warna. Karena adik Ara belum bisa baca banyak, jadi nanti kita kasih kesibukan untuk menggambar, ya. Jadi kita bawa pensil warna yang banyak. Adek, ini namanya apa? Bumi. Bumi. Kita ada di sini. Kita ada di mana di situ ya? Betul loh, Dek. Tuh. Jakarta. Kita lagi di Jakarta. Oh. Adek. Banyak sekali eskalatornya ya, Dek. Wow. Kita apa mau baca buku?
lo sayang. Kita mau baca buku nanti kayak kira-kira kayak sekolah enggak ya? Tempat pendaftaran ada di lantai 2. Ya. Ada kantin. Nanti kalau lapar kita ke situ. Ya, Mbak. Keren. Mbak, ya. Ini yang namanya huruf Braille. Wow. Braille. Kita sudah sampai di tempat buku anak-anak. Menyimpan tas di locker. Kita masukin sepatu dulu di situ. Wow, keren. Terima kasih. Cantik. Kita lagi di sini. Di mana, Mi? Halo. Kita lagi di Perpustakaan Nasional, teman-teman. Nah, banyak buku. Kita mau baca buku. Halo. Tuh. Adik Ara sudah dapat banyak buku yang dipilih. Tadi udah baca Princess Salima, berhubung Nara sukanya main Princess Princess. Jadi pilihnya buku-buku yang berbau princess.
Kita baca yang ini ya. Ini namanya Princess Alina. Gavira. Gavira. Yang kelima yang ini. Mirip ya, Dek ya? Iya. Tapi ini keriting. Princess Gavira senangnya memaafkan. Kayak adik senang memaafkan, ya kan? Ini pas baik. Iya. Subuh yang dingin di Istana Mahira. Wah, tadi istananya namanya apa? Yang sekarang namanya Istana Mahira. Mahira. Lahirlah seorang bayi cantik yang diberi nama Princess Gavira. Gavira. Lucunya. Princess Gavira tumbuh. Terus menjadi... ibunya seneng ya. Mm-mm. Tumbuh menjadi gadis kecil yang lincah. Tingkah lakunya membuat suasana istana semakin meriah. Ini apa ibunya lagi? Dia suka main-main deh kayak adek. Suatu pagi, Princess Gavira kedatangan Princess Haura. Haura. Ini Gavira, ini Haura. Hauranya datang ke istananya Princess Gavira. Mereka bermain bersama di taman istana. Seru banget ya, Dek? Mau? Mau ke istana? Mau. Wah, tanpa sengaja Princess Haura menyenggol Princess Gavira. Princess Gavira pun terjatuh walau tidak sampai terluka. Aduh. Mereka jatuh ke yang tanah. Yang ini. Ini kan Gavira. Princess Hauranya kan lari-lari mereka. Terus enggak sengaja nyenggol. Duk gitu deh. Terus Princess Gaviranya jatuh tuh. Nah. Princess Haura kaget dan meminta maaf kepada Princess Gavira. Tetapi Princess Gavira tidak mau memaafkan. Harusnya gimana, Dek? Harus memaafkan. Memaafkan. Oke, gak apa-apa. Gitu ya. Ini gak sengaja, gitu. Adik biasanya gitu gak? Princess Gavira berlari ke dapur istana. Lalu dia bersembunyi di balik meja. Kenapa? Dia marah. Marah sama Princess Hauranya. Gimana kalau adik marah? Gak tahu. Malu. Aduh, gatel. Gatel. Lucu banget marahnya kayak adik. Mbak, marahnya kayak adik kalau lagi marah. Princess Haura menyusul ke dapur istana sambil berlari. Dia mencari Princess Gavira ke sana kemari. Teman-teman mau keluar. Princess Hauranya nyari-nyari. Princess Gavira gitu. Tuh, marahnya deh. Akhirnya Princess Haura menemukan Princess Gavira. Terus Princess Hauranya minta maaf, maafkan aku, kata Princess Haura. Terus Gaviranya masih cemberut. Awalnya Princess Gavira tidak memaafkan, Princess Haura pun sedih karena niatnya tak terkabulkan. Aku nggak mau maafkan ya, Dek ya. Nanti Allah marah, sedih ya, Dek. Tidak lama kemudian, Princess Gavira mendekati Princess Haura dan memaafkannya. Wah, pintar ya Princess Gavira mau memaafkan. Princess Haura sangat senang. Mereka pun kembali bermain bersama. Yeay. Gak ada lagi. Habis. Ada pengen ini lagi. Yang ini lagi diulang. Bukan yang ini. Kan, Andri suka banget ini. Yang hal lima ya, sama monster siapa, Dek? Monster L-O-L-I Oli Loli. Loli. Itu loh, Kak, bukunya bagus yang Mami ambil. Film jadi cukup cerita. Tananya. Di Istana Arifa hiduplah putri yang ceria. Diberi nama bukan Arifa, Alina.
Iya, ini istananya namanya Arifa. Loh. Terus putrinya ini namanya Princess Alina. Alina. Terus kok kayak gitu beda-beda? Kan istananya beda namanya. Ini kucingnya namanya siapa deh? Ini kucing deh. Mm-mm. Ini kok kelinci? Oh, salah kelinci. Mana? Bilangnya kucing kelincit kan tadi ya, ada telinganya panjang gitu kok. Jadi telinganya panjang, namanya siapa dek kelincinya dek? Nggak tahu. Wah, Princess Salima suka sekali permen loli. Adi suka nggak? Suka, tapi yang manisnya Adi suka. Jadi Adi sukanya yang manisnya itu, manisnya yang Adik suka. Adik suka rasa apa? Rasa strawberry. Boleh nggak tapi? Nggak boleh. Kenapa? Umi nggak bolehin. Kenapa soal? Soalnya giginya bolong, terus ombong-ombong semua. Terus nanti nggak habis-habis. Iya, nanti giginya sakit. Aduh, gitu ke ya. Ke dokter gigi. Iya, terus-terusan ke dokter gigi ya. Tapi Adik suka ya ke dokter gigi. Princess Halima suka sekali permen loli. Giginya bagus karena rajin gosok gigi. Suatu malam, Ratu Latifah membacakan cerita. Princess Halima pun tertidur. Tapi lupa membaca doa. Wah, kamar tidurnya banyak sekali boneka-boneka. Ya, Adik Nova, kalau bubuk sama boneka. Iya, Princess Halima bermimpi main ke negeri loli. Wow, semuanya penuh loli. Dia senang. Nanti ada bayangan monster. Dia senang bisa makan permen sepuasnya. Dan di negeri loli, boneka-bonekanya hidup. Terus mana lagi? Ini. Mana bayangannya? Belum. Saat Princess Halima asik makan. Ini ya? Oh iya. Ini. Saat Princess Halima asik makan, muncul bayangan aneh menyeramkan. Gitu ya? Padahal Princess Halimanya lagi gimana, Dek? Ini pegang dulu. Muncul monster. Princess Halima ketakutan lalu berlari. Ya, lolinya ketinggalan deh. Mana? Lollipopnya ketinggalan. Yang mana? Ini banyak. Ditinggal lari. Terus Princess Halima jatuh. Monster loli mendekat hendak menerkam. Terus Princess Halima terbangun dari tidurnya sambil menangis. Ibunya tanya, ada apa nak? Dia tanya gitu. Aku bermimpi buruk, ibu. Nah, kamu pasti lupa berdoa ya, katanya. Ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun amin. Rabbi fili wali wali. Princess Halima pun bersiap tidur kembali. Kini dia tidak akan lupa berdoa lagi. Yeay. Alhamdulillah. Sekarang ini. Nah, kembali. Ding. Buku selanjutnya. Tuh. Putri Malika dan Gue Sus warna-warni. Iya, ada. Iya.
ada bekas kayak makarun. Makaruna. Saat Purnama bersinar di atas istana Amirta, lahirlah Amirta. Istananya namanya Amirta. Amirta. Lahirlah putri Tuyung. Malika. Mana? Yang cantik dan jelita. Mana? Ini. Mana? Adi gak mau. Adi pengen lihat. Ini. Bayinya. Ya, bayinya gak ada. Yang tadi ada bayinya yang mana? Tadi yang ada bayinya yang ini ya? Nih. Tapi kok mirip ya, Dek? Enggak. Maju berjuang. Pagi itu Putri Malika sudah sibuk di dapur istana. Putri Malika akan membuat kue sus aneka warna. Sebentar saja, 3 kotak kue sus pun jadi. Oh, enaknya. Ada mau warna apa? Warna pink sama biru. Buat ini warna apa? Hijau sama kuning. Oke. Putri Malika bersiap membawa ke panti asuhan Habibi. Masya Allah ya, Dek. Dibagi-bagi ya, Dek. Ya. Putri Malika. Seru teman di panti. Ya, dipanggil, Dek. Mereka gembira menyambut Putri Malika yang telah dinanti. Ini ayahnya ya? Oh, bukan. Itu pengawalnya. Apa itu, Dek, namanya? Pengawalnya itu penjaganya gitu loh, Dek. Yang jagain mereka. Jadi ini Putri Malika datang sama ibunya, terus dianterin sama pengawalnya. Terus nih lihat nih, Dek. Teman-teman di panti pas lihat Putri Malika datang langsung pada panggil-panggil. Putri Malika, katanya. Mereka senang banget kalau Putri Malika datang karena pasti bawa kue yang lezat-lezat. Aku bawa kue sus warna-warni, kata Putri Malika riang. Hore, teman-teman senang. Langsung habis deh 3 kotak sus warna-warni langsung menjadi rebutan. Putri Malika dapat mengambil 1 kotak sendiri. Lapor Nisa gregetan. Ini temennya si Dava ngambil 1 kotak sendiri lah, Dek. Yang lain kan buat bersama. Nah, Dava ambil 1 kotak dimakan sendiri. Terus ini si Nisa bilang ke Putri Malika. Nisa kayak kakak Nisa Mbak Ayah lah. Putri Malika, Dava mengambil 1 kotak sendiri, katanya. Putri Malika mengambil kotak kue sus dari tangan Dava. Dava, kita harus berbagi. Tapi aku pengen cicip semuanya. Nanti aku buatkan lagi ya. Aku kesini lagi, katanya gitu. Terima kasih Putri Malika, ucap Dava. Putri senang. Kue sus warna-warni habis tak bersisa. Udah, aku pulang dulu ya. Besok aku buatkan lagi, katanya. Yeay. Udah. Seneng gak kesini, Nak? Mbak Ayah suka karena kita juga, ya? Iya, kita gak melulu apa namanya pergi untuk ke playground, ya kan? Mbak Ayah lebih suka kalau pergi-pergi kayak gini. Iya kan? Yang apa, Mbak? Yang beda. Yang apa ya? Ganti-ganti. Iya, terus bukan yang bermain dan bermain, dia lebih suka explore yang baru, yang berbau pengetahuan. Ya kan? Alhamdulillah abinya belum berangkat, jadi kita bisa kemana-mana ditemenin abi. Ntar abis dari sini kita mau kemana lagi? Umi pengen cobain itu bittersweet mochi.
Nanti kita coba ya, ada si bubur. Adik dapat buku apa sayang? Nggak tahu. Nanti adik cari-cari dulu ya ke sana. Wah, itu apa? Gantengan kunci buatan sendiri. Keren banget. Sama sekali nggak dibantuin loh sama Umi. Bikin sendiri. Masya Allah. Ini dari kain apa ya? Tali apa ya, Mbak, kemarin? Makrame. Halo, dapat buku apa, sayang? Bagus nih, Mbak. Main komputer yuk. Bagus banget, tentang zakat. Zakat. Iya, hebat nih, adek. Mana dia tuh, ada yang mau minta dibacain lagi nih, bentar lagi. Oh, mau baca sendiri kayaknya nih. Bentar ya, kita cari buku lagi. Mau nemenin Mbak ya ke ujung sana. Aja sendiri. Aja ujung sana. Ini luas banget tempat anak-anaknya. Tapi kalau nanti Jumatan dulu ya. Oke, okay. Abinya mau Jumatan kita cari 12. Buku lagi. Bye bye. Ini surga dunianya Mbak Aya nih. Tahu nggak, ensiklopedia sebanyak ini. Aduh, Masya Allah. Apa tuh? Wow. Ada yang gambar bagus banget. Bawa apa, Dek? Bawa mewarnai banyak sekali. Mama.